sebelum Ani ke warungnya Haji Boim, Ani ngeliat Tommy, Fengki, sama si Mona Maci lagi ngerencanain konvoy bareng buat ke pesantren Anur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Ovi mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke. Weleh, weleh, weleh. Bikin jus kok akeh temen. 1, 2, 3, 4. Buat siapa, Bu? Buat keluarganya Bu Ani. Nah, Bu Ani gak ada yang pesen siapa? Dia kagak pesen. Ini ide saya, Pak. Biar Bu Ani sama Mas Ismet rukun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, itu kelihatannya kok berdua berarti ya belum akur. Ah ya kalau belum akur itu minumannya kan tinggal dua. Untuk aku, Bu Iin. Bu Iin, Bu Ani. Lah, pulangnya kenapa cuma berdua? Mas Ismet mana? Masih di pasar. Bu Ani, Bu Iin, sini dah. Nih, mau bikin jus. Iya, ayo. Duduk. Nih. Nih, Bu Ani. Makasih ya, Mak. Mak, minuman segernya kok ada 4? Iya, yang 2 buat. Jadi kalau gitu ya, yang 2 untuk saya ya, Bu. Iya, tapi habis minum bayar. Duit siapa? Saya minum ya. Ya, silakan. Mak, Ayang Ani sama ibunya Ayang Ani di situ, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayang Ani, ibunya Ayang Ani, maaf baru sampai. Soalnya... Udah, gak usah dijelasin. Maromlah, dibikinin minuman seger nih sama Matona. Ayo mau gak? Cuman segelas doang, Bu Iin. Ya gak apa-apa. Satu gelas berdua. Lucu kali. Emangnya Bu Iin mau minum bareng saya? Ya mau. Ani, geser Ani. Iya, Mak. Mas Ismet, nih. Minuman seger, Mak bikinin. Terima kasih ya, Mak. Ya. Alhamdulillah. Tuh. Burung tekukur, ikan hiu. Tuh kan kalau akur tambah yuhu. Ini orang sing aneh. Berarti aku sing umpi. Tahu mbe ya, Bu. Tapi jangan lupa, abis minum bayar. Orang tau juga duit. Loh, pakai modal. Mau bikin air seger kagak pakai modal. Alhamdulillah, Ismi tenang banget tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Woi Gadang, mana es teh manisnya? Aneh belum sempet ke Haji Boim, Man. Innalillahi. Kami dari tadi berdua kehausan, Gadang. Tapi aneh bawa berita penting. Man, tadi sebelum aneh ke warungnya Haji Boim, aneh ngeliat Tommy, Fengki, sama si Mona Maci lagi ngerencanain konvoy bareng buat ke pesantren Anur. Konvoy? Iya, Man. Anak-anak Fang yang jabrik-jabrik gak jelas itu. Exactly, Wan. Jangan-jangan mereka mau menyerbu pesantren Anur. Kalau itu aneh kurang paham, Wan.
Tapi yang aneh dengar, Simon sama Acil bakal nganterin Fengki sampai ke depan pagar pesantren Anur. Apakah ini artinya Umi dalam bahaya? Bahaya bagaimana, Wan? Kan Fengki juga alumni pesantren Anur. Ah, ini juga, Wan. Ya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi kemarin. Apakah itu semua ada hubungannya dengan perang yang terjadi di Pasar Makmur? Kita nggak tahu, kan? Kalau gitu, kita kudu ngelindungin Umi dan juga pesantren Anur sampai titik darah penghabisan, Wan. Ayo, mana, Wan? Kita jaga Umi, Wan. Dan yang paling penting, Wan, kita jaga jangan sampai Fengki dengan Fatin bisa berdekatan. Betul. Kalau perlu kita jaga 24 jam di pesantren Anur tanpa tidur. Demi keselamatan Umi dengan Ukti Fatin. Siap, Wan. Dan Ane akan menjaga Jannah Jamil Khan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nin, warung boleh tutup dan kamu boleh pulang. Makmur sudah aman, Bang? Insya Allah. Punten, pulang juga, Kang. Kamu juga, semua boleh pulang. Seperti biasa, nanti malam ada giliran jaga. Iya, Kang. Kalau ada yang ambil karung uang haram lagi, gimana, Bang? Seperti yang kamu lihat, Rohmat pasti akan menggantungkan karung yang lain lagi. Oh, ya, begitu kata Indra. Ngan, Faruk pagi-pagi datang ke sini. Apa jangan-jangan dia ngarepin nasi bungkus sedekah ya? Besok-besok kalau kemari lagi pagi-pagi usir aja dia. Jangan, Ngan, nggak boleh. Kasihan. Dia mah nggak perlu dikasihanin. Faruk harus nebus kesalahannya. Jangan awas. Ya, Kong. Kayak anak mawat nih. Dia bisa nebus kesalahan bapaknya. Kong. Kok mau bawa bokap gue sih? Maaf. Gue karena pasal. Sabar. Air hangatnya udah Neng siapin tuh buat mandi. Wah, Neng terima kasih, Neng Bunga. Neng Bunga, buat gue ada dong. Lu mau juga disiapin air hangat? Ya, siapa sih yang gak mau mandi air hangat? Namanya orang udah tua kan, kalau mau air dingin, takut lematik. Makanya lu nikahin Loli. Jadi udah disiapin sama Loli. Aduh, enggak deh. Oh, begitu ya Pak Yusuf. Ya udah kalau begitu, terima kasih ya Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Jat, kata Pak Yusuf, kiosnya nggak jadi disewain. Alhamdulillah, itu artinya Habibah sama Dereh masih jualan di kiosnya kan? Bukan begitu kata Pak Yusuf, Jat. Nah, terus? Kata Pak Yusuf, Dereh mau mondok di pondok pesantren. Mondok? Iya. Terus kata Pak Yusuf, biar nanti Dereh itu petah di sana, nanti ditemani sama Debibah. Terus, selama Habibah sama Rere mondok di pesantren, yang jualan di kiosnya siapa? Kata Pak Yusuf, untuk sementara mau ditutup, Jat. Oh gitu? Iya, saya sekarang jadi kehilangan Dereh, Jat. Ya, elah, katanya udah ikhlas. Kalau kemarin itu saya ikhlas, Jat. Tapi kan cuma di bibir, kalau hati itu belum ikhlas. Move on, move on. Iya. Lagi. Yo. Pak. Ayo. Ini beneran aman kalau kita tinggal pulang? Sebenarnya belum aman, Ki. Gua yakin Oboy sama Sukri pasti nggak terima masalah uang haram itu. Terus kenapa nggak kita jagain aja, Pak? Udah ada yang jaga kita. Siapa?
Allah selalu jagain kita. Amin, Ki. Amin. Ayo. Ayo. Tangguk lagi. Jangan berisik, nanti ketahuan konsumingan. Iya, Wan. Ah, berisik. Fatin, laporan kegiatan bazar murah di pesantren Anur kemarin, semuanya ada di sini. Dicek aja, Fatin. Come on. Terima kasih banyak ya, Bang Faan. Ini nanti Fatin cek pas di pondok. Iya, Fatin, silahkan. Oh iya, Bang Faan. Karena acara bazar kemarin sukses, Umi berencana untuk membuat bazar lagi di tempat Anur yang lain. Alhamdulillah, itu kalau gitu mah. Insya Allah saya siap bantu, Fatin. Alhamdulillah, makasih ya Bang Faan. Sama-sama, Fatin. Maaf Bang Faan, Fatin mau angkat telepon dulu dari Umi. Silakan. Halo, assalamualaikum Umi. Iya baik Umi. Iya insya Allah Umi. Ini Fatin juga sebentar lagi akan tutup kios. Iya Umi, assalamualaikum. Bang Faang diundang Umi ke pesantren. Wan? Mana Wan? Kok diundang Umi ke pesantren, Wan? Jangan-jangan nih. Jangan-jangan apa? Ngomong. Kasih tahu Ana, ngomong. Kagak, Wan. Nanti Wan Baruk marah lagi sama Ana. Enggak, Ana enggak akan marah. Ana akan legowo. Aku mohon kasih tau anak. Jangan-jangan Fatin mau dilamar sama Fungki, Wan. Sulatap! Antum kenapa bicara dan mikirnya kayak gitu? Gak ada otaknya, Antum. Kan, Antum jadi marah. Kan udah anak bilang apa? Ya iyalah jelas anak gahar sama Antum. Anak marah. Antum itu kalimatnya, kata-katanya menyakitkan dan menghancurkan hati anak. Nanti ketahuan Syarif Minan. Mama api, Wan. Iya. Iya sudah kalau gitu saya sambil siap-siap tutup kios ya. Saya bantu ya. Gak apa-apa, Fatin. Saya senang kok bantu kamu. Kita cegat Uhti Fatin dari arah tempat lain. Ana harus mengetahui apa alasan Umi mengundang Faang ke pesantren Anur. Bagaimana? Oke, Wan. Come on. Lewat sana, Wan. Ya kan Ana mau begini. Heran. Ya sudah, aku juga. Assalamualaikum. Maaf ganggu ya. Ang, kios belum ditutup tuh. Fatin, maaf ya saya nganterinnya sampai sini aja. Soalnya saya harus tutup kios, udah gitu saya harus ke pasar Prokot. Aduh Ang, masa nganterin sampai sini doang? Ambil parkiran lah. Masalah kios biar gue yang tutupin deh.